Selamat pagi. Hiya. Hai. Berhenti ngetawain aku. Ayo kita tunjukkan ke mereka. Tia ada di mana? Itu dia. Hai, Piro. Putriku, hai. Aku pasti bakal menang. Oh, sayangku. Apa? Itu buat aku. Bukan yang mulia. Aku ngirim cintaku ke putrimu. Dasar kurang ajar. Kenapa kamu senyum-senyum juga ke dia? Cepat duduk sana. Oke, kita lihat aja siapa yang menang. Yang mulia putri, lihat aku. Hai. Aku akan memenangkan hatimu. Hah? Tapi Piro? Ternyata susah juga. Kok mereka bisa sih? Oh, gini ya. Oh, hati-hati. Cinta kita susah diperjuangin. Kayaknya aku salah arah deh. Tara, ini senjataku ya? Ini senjatamu. Makasih. Au. Tenang aja, aku siap bertarung. Dia ganteng, tapi konyol banget. Gimana dia bisa ngalahin Pepper? Gawat, cintaku. Kenapa berat banget? Aduh. Bentar. Kayaknya aku punya ide. Dikit aja udah cukup. Oh, Tuan Pepper, aku punya sesuatu untukmu. Wow, putri punya hadiah untukku. Ini, izinkan aku memasangnya. Aku janji kamu akan jadi milikku. Tapi, Lisa, kamu udah janji. Udah, tenang aja. Tamat riwayatmu. Lisa itu milikku. Wajahmu. Kok bisa gitu? Aku menang. Mustahil. Oh, tenang, sayang. Kayaknya kuat nih. Aku tahu. Hey, kamu punya permen karet buat putrimu? Tentu yang mulia, ini. Oh, makasih. Tambahin lagi.
Kemarilah petarung pemberani. Putriku, kemarikan helmmu. Ini untuk keberuntungan, oke? Aku akan berusaha sebaik mungkin untukmu, Putri. Oke, ditunggu. Terbaik, jangan ngarep kamu. Semoga beruntung. Makasih. Kamu pikir kamu bisa menang? Hah? Hah? Tolong! Ayo, Biru, kamu pasti bisa. Kamu lihat itu? Aku menang lagi. Oh, beneran? Yeah, aku menang. Tunggu aja, aku akan menghancurkanmu. Oh, dia serem banget. Eh, kamu mengancam Piroku. Aha. Hai penjaga, aku butuh segelas air. Tunggu sebentar. Silakan. Makasih. Tuan Nat, segelas air ini untukmu. Oh, baik sekali. Makasih. Oke, semoga beruntung. Hiya! Kenapa perutku mual? Aku nyerah. Dia curang, aku tahu. Hore, hore, pahlawanku. Kita berhasil. Sekarang kami bisa bersama. Aku senang banget. Ini tidak adil, sangat tidak sayang, adil. Sayang, kamu lupa gimana kita bisa bersama. Sayang, aku berubah pikiran. Kita jangan beli keledai. Gimana kalau kita beli kuda aja? Oke, boleh aja. Kalian berdua berhenti. Kalian punya tugas. Ikutkan kami sekarang. Piro, tolong, tolong. Apa yang terjadi? Tolong, selamatkan aku. Tunggu, Lisa dibawa kemana? Apa yang harus aku... Bisa bantuin aku? Nggak mau? Kalau kamu? Oke. Ini dia yang kucari. Halo, keledai mungil. Mau jalan-jalan sebentar? Ayo pergi. Ayo dong, kok diam? Oke. Gimana kalau aku keledai baik yang terbaik? Dan keledai yang baik dapat camilan enak. Ayo pergi. Oh,
Oh, kastilnya besar. Eh? Sembunyi-sembunyi. Buka gerbangnya. Barang sampai. Turunkan dia. Hah? Silakan, Tuan. Maukah kamu menikah denganku? Apa-apaan sih ini? Ya enggak maulah. Kamu nyulik aku. Hah? Kamu menolakku. Kamu akan kusukap di Mandala sampai berubah pikiran. Ke Menara. Kenapa nasibku berakhir seperti ini? Lisa! Huh? Lisa, aku di sini. Aku akan menyelamatkanmu. Ah, Piro, aku takut banget. Pahlawanmu tiba. Jangan takut, kekasihku. Aku harus apa? Oke, nggak perlu disembunyiin lagi. Hey, Lisa. Ini untukmu. Hah? Ini wig? Oh, aku paham. Aku tahu harus gimana. Cuma satu penjaga, sempurna. Karung yang indah dan besar. Tara! Maaf, Nona. Kamu tidak boleh masuk. Hah? Ini alasan mereka menaruh penjaga kuat di sini? Yap, aku yang terkuat di sini. Oh, kamu luar biasa. Apa? Kamu? Kenapa? Sejauh ini aman. Tenang, Piro. Gawat. Hah? Ah, kamu suka lobak ya? Aku beruntung. Ini camilan untukmu. Lihat. Tangkap. Lisa, tapi aku datang untuk menyelamatkanmu. Dah. Hah? Siapa ya? Kamu sudah berubah pikiran, sayang. Ayo menikah.